Welcome back to our channel Puji Cecilia. Teman-teman, kita lagi nongkrong nih, nongkrong cantik di daerah Menteng. Ini tuh bakery ya, pastry ya, Mas ya, pastry yang udah legend banget sejak 5 tahun yang lalu dan oke banget tempatnya, makanan juga terkenal enak. So, teman-teman, iya, benar. Teman-teman nonton videonya sampai akhir untuk lihat review kita. Selain itu, kita sambil nunggu makanan, kita nanti mau ada review Scarlett Body Lotion. Kan Scarlett tuh banyak tuh variannya. Nah, kita mau battle antara varian-varian Scarlett, mana yang menurut Puji dan Sisil yang paling oke. So, stay tune ya. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dulu sebelum lanjut nonton videonya. Stay tune. Nah, teman-teman, body lotion dari Scarlett ini mempunyai 5 varian, yaitu Romansa, Fantasia, Charming, Freshy, dan Jolly. Untuk yang Charming itu, dia inspirasinya dari Baccarat ya, teman-teman. Terus, untuk yang Freshy, dia itu inspirasinya dari Jo Malone. Nah, untuk yang Jolly, favorit aku itu dari YSL Black Opium. Kandungannya sendiri tuh banyak banget ya teman-teman. Antara lain dia mengandung vitamin E, glutathione, niacinamide, dan kojic acid. Manfaatnya sendiri itu membantu mengembalikan kelembapan kulit tubuh, membantu mencerahkan kulit, menutrisi kulit tubuh dengan kandungan terbaiknya, menyegarkan dan memberi keharuman yang tahan lama. Untuk hasil yang maksimal, kalian tentu saja harus menggunakan serangkaian produk Scarlett ini, yaitu body scrubnya, terus shower scrub, lalu baru dia pakai body lotionnya. Pakainya gampang banget, yaitu tinggal tuangin aja tuh atau aplikasikan secukupnya body lotion ke tubuh kalian dan ratakan. Selesai deh, kulit sehat dan lebih terawat. Buat kalian yang mau kepoin produknya Scarlett, langsung aja ke Instagramnya atau ke Shopee Mallnya. Semua produk Scarlett harganya Rp75.000 aja. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi udah lihat ya video kita mengaplikasikan produk Scarlett. Nah sekarang gue mau sama Fuji mau kasih tahu nih, favorit gue sama Fuji tuh aroma yang mana. Nah, kan tadi, ya. Iya boleh. Gue teman-teman paling suka Freshy. Karena si Freshy ini inspirasi wanginya itu dari Jo Malone yang parfum favorit aku juga. Ah, pokoknya ini paling oke sih menurut aku. Yang lain juga oke sih, cuman yang wanginya paling cocok adalah ini. Karena dia tuh wangi-wangi fruity, citrus, pokoknya oke banget. Nah, kalau yang gue tetap dari awal Scarlett. Iya. Gue kenal Scarlett tuh dia gue pakainya Jolly karena dia itu terinspirasi sama YSL Opium, teman-teman. Wah, enak banget lah teman-teman. Selain dia wanginya enak banget, dia juga mencerahkan kulit gue dan melindungi kulit kita ya, Bu ya. Yes, dari radiasi dan radikal bebas. Radikal bebas. Radiasi.
Nah, teman-teman, kalau makanan gue croissant, butter, sama minumnya coffee latte. Kita cobain ya. Jadi ini menu termurah dari Es Quiz, yaitu croissant butter. Mari kita coba. Teriuk loh teman-teman, kedengeran gak suaranya? Teriuknya. Jadi dia luarnya itu crunchy gitu teman-teman, keras-keras gitu, tapi dalamnya empuk. Sekarang kita nyobain cafe latte-nya. Jadi tadi itu gua sama Fuji itu pesen yang couple paket, dia udah dapet coffee latte 2 sama makanannya 2. Ini pakai gula dikit. Cafe latte-nya nggak terlalu, dia soft ya, jadi dia nggak terlalu strong dan pokoknya light lah. Seger banget teman-teman. Nah teman-teman, tadi kan paketnya Sisi, ya sekarang paketnya gua. Ini namanya Koing Aman. Jadi si Koing Aman ini, pokoknya jadi ini croissant, atasnya ini kayu manis. Cobain ya, Koing Aman. Oh, jadi dia tuh kayak croissant gitu tetep ya, berlapis-lapis. Memang intinya kayak pastry gitu kan, berlapis-lapis kayak gitu. Terus dia ada kayu manis di antaranya. Oh, nice. Coba rasanya. Coba. Asik. Jadi di luarnya crunchy, di dalamnya lembut. Rasanya manis dan ada aroma kayu manis. Enak sih. Karena sih dia udah pesen yang ice, gua pesen yang benar, enak sih, light ya, oke sih, dan wangi. Nah teman-teman, gue sama Fuji udah selesai nongkrong cantik di sini. Jangan lupa terus support kita dan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Aduh, ting ting ting, searching. Bye.